Lepasani, level yang kedua masih di muka surat 64 betul ya baik pertanyaan berikutnya tidak diberi number di sini Hal tamsi bina alin wahidah. Apakah anda berjalan dengan satu slipper, satu alas kaki, ya? Artinya apa? <tuk> iya. Yang berikutnya, <tuk> kaifatam ilal masjid ida uki mati Bagaimana anda berjalan ke masjid apabila telah diikomatkan untuk sholat? Ya, amsi bihudu artinya apa? Ya, berjalan dengan tenang. Tidak perlu berlari-lari. Nabi melarang. Malah malah apa? Terlarang yang seperti itu. Berjalan aja dengan tenang. Berjalan laju tak apa. Tapi apa? Jangan berlari-lari. Timbul suara-suara bising. Hmm. Kemudian. Hal <tuh> tamuduri jelaika wa anta koh. Apakah anda menghulurkan kedua kaki anda tatkala anda di majelis ilmu? Oh ya? Artinya apa? Ya, tidak menjulurkan kaki tatkala sedang di majelis ilmu, tidak meluruskan kaki. Yang berikutnya hal tal abu autat hakufi waktu dars. Apakah anda bermain-main atau gelak? Tatkala pelajaran, ya, lah, lah apa? Hmm, -mm, kemana pelajarannya itu? Hmm. -mm. Apa artinya hmm, al abu apa al abu apa al abu apa Iya bermain tidak bermain dan tidak gelak di dalam jaras yang berikutnya hal tak basubi yadai fid Apakah engkau bermain-main dengan tanganmu dan penmu di waktu Oh, uh, Ya, hmm? bermain kan tak bermain, Ana, Ana, oh berarti bermain ke? Ah, iya, ana la. la basu. Hmm, tangan orang lain, tangan sendiri. Biadaya, bukan biadaika. Hmm. Iya, kaf kafnya dibuang. Aklami, apa artinya? Ya, tangan dan pen di waktu darus. Berikutnya, Aina indama yatakallamul alim. Kemana Anda melihat tatkala si pengajar berbicara? Ya, Ayo, anak ang dulu ilal mu alim ingdama kalam. Artinya apa? Iya, melihat ke mu'alimnya. Sayyid. So, Kemudian, hal tata akharu an waktil halqah. Apakah Anda terlambat dari waktu pelajaran? Ya, Ia? Iyalah la ata akhor. Artinya apa? Ya, tidak terlambat dari waktu daras. Kecuali ada udur, sakit, atau apa. Misalkan. Yang berikutnya, hal tu roji udur rusak. Apakah Anda mengkaji ulang pelajaran-pelajaran Anda? Ya. Taib. Artinya apa? Taib. Hal tarfa'u sawtaka indamu'allimik. Apakah Anda meninggikan suara di dekat pengajar Anda? Ya. Artinya. Baik. Hal tahtarimu mu'allimak wa ta'tabiruhu kalwalid. Apakah Anda menghormati guru Anda dan menilai dia seperti seorang ayah? Ya, Wa'a Wa'a Ab, hmm. Kalau walid apa artinya? Dan menilainya, memandangnya. Iya. Hmm. <tuhi> Hal Quran. Apakah engkau cinta pada Quran? Oh ya. Tayyip. Kemudian mada takulu ida tal Quran. Apa yang anda katakan, anda ucapkan, anda sebut jika membaca Quran, ya? Tanya boleh atau sebelum itu apa? Iya, alhamdulillah, tamam. Kemudian hal takraul bas malah fi bidayati surah. Apakah Anda membaca bismillah di awal surat? Naam, ana? Hmm. Di mana itu? Setelahnya, yang setelahnya. Artinya apa? Saya membaca Hmm. Akra'ul basmalah apa artinya? Iya, membaca bismillah di permulaan surat. Taib. Kemudian hal tuhasinu sautaka bil Quran. Apakah engkau memperbagus suaramu dengan Quran? Oh ya. Hmm, suara orang lain diurus orang lain. Sauti. Artinya apa? Kemudian hal tarmil Allah apakah Anda membaling melempar lembaran kertas yang di dalamnya disebut nama Allah? Oh ya. Oh, yeah. Kemudian hal tarfaul apakah Anda mengangkat lembaran yang di dalamnya ada disebut nama Allah? Artinya apa? Rofa ayar fa'u. Apa artinya? <tis> iya, mengangkat. Baik. <tis> <tis> <"Tayip>. Kemudian hal timur tak dimurri ko'ing data mushaf. Apakah Anda memakai air liur, air ludah, tatkala membolak-balik lembaran mushaf? <tis> Baik, oh, ya. artinya apa? Toyib. Oh, ya. Nah, selesai pertanyaan dan murojaah yang ada di bagian itu. Untuk muka surat 66, oh ini nulis terus suruh nulis-nulis sendiri. Untuk pembahasan berikutnya ini ada berapa adab nih? Wahid Isnin Selasa Arba'ah Khamsah sitah Sabah Ada tujuh arab yang akan dibahas Kita baca besok insya Allah Wallahu a'lam nah, Pada kesempatan sekarang kita akan uh, Membaca hadis tentang Keutamaan asyura Wallahu a'lam Walhamdulillahi Rabbil Alamin <tik> Bismillahirrohmanirrohim Al-hadisul musal salbi yaumi asyura Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wa qad sami'tu min fadilatin fadilati syaikhna al muhaddis <coughs> abi abdurrahman adil ibni ahmad ibni muhammad ibni ali syaikh as-saudi habibullah ta'ala fi yaumi asyura annahu rawa an fadilati syaikh ahmad wa muhammad ibnai Abi Bakar ibni Ahmad al Habusi al Alawi al Qadi bi Makat -Mukarram, al Mukarramah wa Mufti Syafi'iyah Yauma Asyura qal hadatsani bihi Syaikhun al Allamah Muhaddisul Haramain Umar ibn Hamdan al Muharrasi fi Yaumi Asyura Anis Syekh al Allamah As Sayyid Muhammad Abdul Hayy al Katani sami'tu minhu fi Yaumi Asyura qal Kala Sayyid Muhammad Abdul Hai Al-Katani sami'tu Walidi Yauma Ashura Kal itu Asyik Abdul Ghani Al-Mujadidi Yauma Ashura Kala Samiktu Asyik Abid As-Sindi Yauma Ashura Kala sami'tu Min Ammi Asyik Muhammad Husain Al-Ansari Asindi sindi Fi Yaumi Ashura Kala sami'tu Walidi Muhammad Murad Al-Ansari Al-Ayubi Fi Yaumi Ashura kalau sami itu Ashshah Muhammad Hashim Kadhalik. Kalau sami itu Ashshah Abdul Qadir Mufti Makkah Kadhalik. Kalau sami itu Ashshah Hasan Al ujaimi Kadhalik. Kalau sami itu Ashshah Ibrahim Ibna Hasan Al Kurdi Yaumi Ashura. Kalau sami itu Ashshah Sultan Ibna Ahmad Al Mizahi Kadhalik. Kalau sami itu Ahmad Ibna Khalil As Subuki Kadhalik. Kalau sami itu An Najm Muhammad ibn Ahmad ibni Ali al Ghayti kazaalik ay fi yaumi Asyura yarwi an Aminuddin <coughs> Muhammad Ibni Abil Jaud, Ibni Ahmad, Ibni Isa, Ibni Najjar. Kadali, kola Akbarona al-fakhir Muhammad Ibnu Muhammad As-Suyuti. Bikira Atil Habib Usman Adimi fi yaumi Asyura Kola akhbarona Abul Faraj, Ibnu Syaikhah fi asyura qala akhbarana abul hasan ali ibna ismail ibni quraish fi asyura qala akbarona al hafid zakiyuddin abdul azim al munziri fi yaum qala akhbarana abu has Omar ibnu tabras fi yaumi asyura qala akhbarana abu bakar muhammad ibnu abdul baqi ibni muhammad al ansari fi asyura qala akhbarana abu muhammad al hasan ibnu ali al jauhari fi yaumi asyura qala akbarona abul hasan ali ibnu Muhammad ibni ahmad ibni kaisan fi yaumi asyura qala akbarona abu yusuf al-qadi fi yaumi asyura qala hadatsana abu rabi' qala hadatsana hamam ibnu zaid an ghailan ibni jarir an abdullah ibni ma'bad az-zamani an abi qatadah al-ansari radhiyallahu anhu kal, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu Yaumi Ashura ini ahtasibu Allahi Puasa di hari Ashura, yaitu 10 Muharram. Sesungguhnya aku berharap Allah mengampuni dosa satu tahun yang sebelum ini. Uh, sampai di sini berhenti hadis Musal Salbi Yaumi Ashura. Ilahuna wa Allahu A'lam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi pagi sudah sempat anak akan banyak, tapi masih banyak yang belum sempat dicetak. Jadi Insya Allah yang belum dapat besok Insya Allah kita lihat mana. Ini siapa ini? Abdurrahman bin Muhammad Zabidi. Abdurrahman. Oh ini kosong. eh uh, Abu Tasnim nanti eh Abu Tasnim uh, titip dulu nanti kalau tidak dengar sekarang boleh dengar pakai rekaman nanti uh ini susah ini siapa Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad oh ya ini susah dibaca. Ini siapa? Muhammad Mokbil. Ah, Mokbil. Sebagian boleh dibaca tembus. Sebagian masih susah. Ini siapa? Ismail. Ini siapa? Abu Najem. Abu Najem mana? Nanti pakai rekaman yang tidak hadir. Muhammad Ilyas. Mm. Najmul Haq. Mm. Mm. Muhammad Halif. Muhammad Halif mana? Mm. Abdul Fattah. Abdul Fattah tak ada? Oh, ada. Ada. Mm. Abu Musa nanti rekaman Insya Allah Cikgu Cikgu ada uh, Abu Naim uh, Ustaz Fauzi Tangan kanan uh, Yang belum Yang belum berarti Abu Abdillah sama Naufal belum. Ah, insya Allah nanti ya, anak pulang anak perinkan lagi. tadi waktunya tak cukup. <guluh> insya Allah. Taib, masuk masuk pembahasan usul-usul Baik. -usul ah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. kita masih di muka surat 127 ini betul ya 129 Oh ya yeah. Tayyib kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah walamma sami'a ahlul madinati minal muhajirin wal ansor tatkala penduduk Madinah dari kalangan muhajirin dan ansor mendengar bi khuruji Shallallahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat mereka mendengar Nabi mau hijrah ke tempat mereka kanu yahrujuna sobaha kulli yaum mereka di waktu pagi setiap harinya keluar ilal harroh ke padang bebatuan yang hitam itu yang tawhiruna kuduma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam menantikan ketibaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibih ketibaan teman beliau yaitu Abu Bakar As Siddiq hatta yatrudahum harus syams sehingga mereka diusir oleh panasnya matahari yaitu setelah agak siang kepanasan nah mereka balik lagi masing-masing ke rumah falam maka <tuk> nalyaumul ladhi fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba hari yang mana di situ rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah wa ta'alan nahar siang hari itu sudah semakin meninggi matahari semakin meninggi wasta dalhar. cuaca yang panas itu semakin parah semakin memanas cuacanya rojau ila buyutihim mereka pulang ke rumah-rumah mereka wa idha rojulun minal yahudi ala otomin min atomil madinah Ternyata ada seorang laki dari Yahudi yang berada di atas dinding dari dinding-dinding Madinah, dinding apa itu benteng-benteng di Madinah. Yang dulu liha lihat dia melihat-lihat karena suatu keperluan. fa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabah. Kemudian dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Mukbilin datang dalam yaitu apa mendekat datang ke Madinah Yazulubihi zulubihi musarob ya musarob yaitu Fata Murgana membuat gambaran mereka itu tidak seberapa nampak samar-samar namanya apa dari kejauhan falam yamlik anada bi'ala maka dia tidak kuasa untuk berseru yaitu tidak mampu menahan dirinya sehingga dia berseru dengan suara yang paling keras ya maksyarul arab hadza jaddukum wahai masyarakat arab ini adalah kemuliaan kalian di sebagian buku diterjemahkan ini kakek kalian bukan bukan kakek jad di sini kemuliaan kemuliaan yang kalian nantikan itu yakni hadza hadzukum wa izukum yaitu inilah keuntungan kalian dan kemuliaan kalian. Allah di yang kalian nantikan. Fa habal muslimun liliqai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin bersegera haba yahubusi bertiup seperti angin bertiup. Mereka bersegera untuk menjumpai rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahumus silah mereka disertai dengan senjata yang bawa senjata keluar ingin melindungi Nabi ta'ziman wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karena mengagungkan dan memuliakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tik> wa izanan jihad dan sebagai pengumuman bahwasanya mereka siap untuk berjihad itu nari anhum. itu nah rodiyallahu anhum. Dan demi membela beliau, semoga Allah meridhai mereka. Walaupun mereka sudah diperingatkan oleh Al Abbas bin Abdul Mutalib pada waktu perjanjian Akobah, Bayatul Akobah. Wahai masyarakat Yasrib, Tidaklah kalian membaiat Rasulullah SAW kecuali kalian harus tahu bahwasanya kalian akan menghadapi orang Arab. Semua orang Arab akan menyerang kalian dengan satu satu busur panah, yaitu semua akan bersatu menyerang kalian. Maka Asad bin Zurarah mengatakan, singkirkan tangan Muwahi Abbas. Sesungguhnya kami siap untuk menolong Nabi. Nah, sekarang dibuktikan, tatkala Nabi sudah tiba di sana. طيب fatalaqauhu sallallahu alaihi wasallam fi zahiril harah maka mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan harah padang batu yang hitam itu faadala bihim zatal yamin kemudian nabi membawa mereka ke arah kanan wa nazala fi bani amri bin auf beliau singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf fi Kuba di daerah Kuba. Wa aqama fihim alayalin. Beliau tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf yang masih ada kekerabatan dengan ibu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama beberapa malam. Alasannya untuk memuliakan keluarga beliau, menyambung kekerabatan. Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Iya Aminah binti Wahab, taib. Wa as-sasal masjid. Nah, Di situ Nabi membina masjid. Masjid apa itu? Masjid apa? Hmm, masjid apa? Hmm, makin jauh perginya ya. Masjid zaman Allah jauh sekali, ya. Apa? Masjid Nabawi tak Eh uh, ya. Iya, Masjid Kuba. Ini pembahasannya Bani Perkampungan perkampungan Bani Amr bin Aufi Kuba. Membina Masjid Kuba. Nanti setelah masuk ke Madinah betul-betul, ah, baru Masjid Nabawinya. Sumartahala ilal Madinah. Kemudian beliau berangkat pergi ke Madinah. Wana Orang-orang menyertai beliau. Wa akharuna yata kaunahu fiturukat. Sementara yang lain menyambut beliau di jalan-jalan. Jelas itu hari yang besar, hari yang membahagiakan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu kharajan nas hadis muttafaqun alaih Abu Bakar mengatakan bercerita orang-orang keluar hina qadimnal Madinah tatkala kami tiba di Madinah fituruk mereka keluar di jalan-jalan wa alal buyut dan juga di atas-atas rumah ada yang tengok dari atas rumah wal ghilmanu wal khudum Demikian pula para pembantu, anak-anak dan para pembantu juga menyambut. Yakulun, Allahu Akbar jaa Rasulullah, Allahu Akbar jaa Muhammad. Ya semuanya gembira. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Anas bin Malik. Belum pernah saya melihat hari yang paling bercahaya melebihi hari tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Dan belum pernah saya melihat hari yang lebih kelam melebihi hari tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Itu adalah hari tersebut, hari-hari yang sangat mulia di sisi para sahabat. Sekarang kita kembali ke atas ke Kalal Imamun Najdiyu Rahimahullah wal Hijrah alintikal min baladil ila baladil Islam. Hijrah adalah perpindahan, dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Jadi Nabi hijrahnya kemana? Dari mana kemana? Iya dari Mekah ke Madinah. Mekah waktu itu negeri Islam atau negeri apa? Mekah waktu itu negeri Islam atau negeri apa? Iya negeri kesyirikan, kekufuran. Betul. Madinah kaum muslimin sudah banyak. Kita baca catatan kakinya. Qala imam Ibnu Utsaimin al-hijratu fil lughah ma'khudhatun minal hajar wa huwa tarak. Secara bahasa ini diambil dari hajar yaitu tarak meninggalkan. Wa amma fi adapun secara syariat kama qala syaikh seperti yang dikatakan oleh syaikh Alintikal min baladi syirki ila baladil islam. Berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri islam. Fiha irul kufar. Negeri kesyirikan adalah negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar kekufuran. Fihi irul Islam dan tidak ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam, lambang-lambang tanda Islam. Apa itu kal adzan seperti adzan, wasolah jamaah, salat berjamaah, wal ayat hari-hari raya. Wal-Jum'ah, hari Jum'at. Ala wajihin amin am syamil. Dalam bentuk yang umum dan menyeluruh. Wa innamakulna ala wajihin amin am syamil. Hanyalah kami katakan. Dalam bentuk umum dan menyeluruh. Liahruja matukamu fihi hadisya'ir ala wajihin mahsur. Agar keluar dari pembahasan ini tidak masuk dalam karakter negara Islam syiar-syiar yang ditegakkan di negeri itu tapi dalam bentuk yang sangat terbatasi, terbantut. Kabila dil kufar seperti negeri-negeri kufar, allati fiha eh, aqalliyatun muslimah yang mana di dalamnya ada prosentase yang sangat kecil dari kaum muslimin. Muslimin ada, masjid ada tapi sangat sedikit. Kalah dengan syiar-syiar kekufuran. Fa innaha la takunu Islam. Maka dia tidak menjadi negeri Islam. Seperti apa? British, Amerika, Perancis, Muslimin. Walaupun banyak, tapi orang kafirnya jauh lebih banyak. Dan syiar-syiar kekufuran itu yang dominan. Maka mereka masih dikatakan sebagai negeri kufar, negeri kekufuran. Bima muhul akoliyatul muslimah dengan syiar yang telah ditegakkan oleh kaum muslimin yang sangat minoriti. Fiha di negeri-negeri itu min syairil Islam berupa syiar-syiar Islam. Amma biladul Islam adapun negeri Islam itu fahiyal biladul lati tuqamu fiha maka dia adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya hadis syair syiar-syiar ini ala wajihin amin am syamil dalam bentuk yang umum dan menyeluruh. Tayyib, ya, kelanjutannya besok insyaallah wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. <coughs>